Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang merasa bergabung serta merupakan channel ini, jangan bimbang, ragu serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Min berikan putra aktual, terupdate terakhir seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat tulisan yang pertama, yang mana tadi ada sebuah unggahan soal syuting hari ke-63 ya, namun di situ menggunakan foto Leslar ya. Apakah Raja Arsi ngefans sama Leslar ya para sahabatnya? Soalnya yang dipajang itu fotonya Leslar. Dan aku Instagram ini pun nulis sebuah caption, bismillah syuting, diberikan kesehatan, kelancaran, amin ya. Dan doa-doa pun langsung banjir ya tuh ya. Amin. Sampai episode berapa sih seriesnya ini? Jadi penasaran banget ya, soalnya informasinya ada yang bilang sampai 70, ada yang bilang sampai 65 gitu ya kalau nggak salah ya. 70 episode apa 65, pokoknya nggak tahu ya. Kalau ini bukan episode ke-63 ya, tapi ini hari ke-63 ya. Dari semenjak buat apa sih namanya, buat series kemarin ya, berarti sudah berjalan sekitar hampir 2 bulanan ya para sahabat ya. Masya Allah, pokoknya ya kita doakan, oh bukan hampir tapi ya 2 bulan lebih ya, pokoknya kita doakan mudah-mudahan lancar, sukses selalu buat Amka. Dan kita berdoa sih mudah-mudahan setelah Amka ada sinetron-sinetron selanjutnya yang jauh lebih keren lagi, amin ya rabbal alamin. Udah, selanjutnya nih soal apa nih kemarin nih, video yang bawah cukup baca caption ya, yang atas sudah tahu siapa, Masya Allah katanya tuh ya. Enggak apa nih, enggak adakah video artis lain yang cewek mau lihat reaksi penontonnya Min katanya tuh ya. Kita lihat juga di sini, Masya Allah meet and greet tuh, aku enggak tahu video yang di bawah katanya ya, coba kita cek. Masa nggak tahu foto di bawah katanya tuh. Sama, apakah itu artis yang jumpa fans juga? Ya itu Oci The Angela Gilsa katanya tuh. Itu siapa ya? Itu pemeran sinetron Cinta Tanpa Karena katanya tuh. Benar, aku nggak tahu. Oh, Bang Min paham maksudnya ya, tapi tidak usah dibahas. Bang Min paham-paham maksud antara di atas sama di bawah, rame sama kurang rame gitu kan maksudnya ya. Ada komentar nih dari Animuah ya, aku di sana dan melihat langsung artis lain lewat depan aku, hanya melihat saja sampai mereka masuk belakang panggung, sedangkan Leslar udah standby di samping bodyguard pengen video tapi nggak jadi, saking desak-desakannya dan terpana ngelihat Leslar aslinya jauh banget lebih ganteng dan cantik, malah nggak berhenti nyebut Allah sampai mereka masuk belakang panggung. Masya Allah, Masya Allah banget ya. Jadi ini mohon maaf ya, bukan bukan mengucilkan ataupun bukan membandingkan, dalam artian ya dapat kita lihat auranya Leslar mungkin masih sangat luar biasa tuh, makanya begitu Leslar muncul, Masya Allah. Berarti mohon maaf ya, ya Leslar boleh dikatakan viral ya, masih viral, kemudian juga terkenal, masih sangat terkenal gitu. Makanya ya itulah pembuktian, itu bukan hanya di media sosial tapi di dunia nyata kita lihat. Alhamdulillah ya, setiap Leslar meet and greet kemarin di Bandung aja udah kayak konser, ini luar biasa. Pasti nanti di Medan juga sama ya, lihat aja pasti sama, rame bejubel, yakin. Soalnya itulah tadi ya, meskipun mohon maaf, meskipun ada kejadian kemarin, malahan kalau Bang Min ngambil sifat, ngambil positifnya, malah Leslar lebih terkenal lagi loh. Apalagi sekarang sudah bersatu, jadi orang yang tadinya nggak kenal Leslar kenal. Apalagi sekarang sudah bersatu kembali, wah Masya Allah ya. Yakin, yakin nih para sahabat ya.
Kalaupun Leslar tuh ada di kampung kita, pasti bakal datang, pasti bakal berjubel ya, pasti rame banget. Pokoknya mah Masya Allah lah, kita doakan mudah-mudahan berkah barokah untuk Leslar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sekali lagi Abang Min gak bisa bahas AMKA ya persahabat ya, yaitu tadi soalnya apa ya, kalian paham lah MNC Group ya udah udah memberikan sebuah apa ya statement mungkin ya, soal bola juga mungkin kalian sudah paham. Jadi Abang Min bukannya apa ya, ya udah memang tuh haknya mereka gitu ya. Daripada akun Abang Min ke take down, lebih baik cari aman aja. Pokoknya kalian kalau mau nyaksiin video YouTube trailer, Abang Min sarankan langsung ke YouTube-nya Rcetis aja ya, ya biar viewersnya naik juga ya, mudah-mudahan bisa trending gitu ya para sahabat ya. Kemudian kita lihat di sini tuh ya, Masya Allah cantiknya Bunles ya, RCTI ku hilang, ada apakah ada yang sama ya, mungkin itu masalah sinyal kali para sahabatnya. Pokoknya intinya malam hari ini seru banget ya, AMKA seru banget, ada salah satu adegan yang mana di situ Leslar sepertinya akan unboxing gitulah ya. Aduh, pokoknya Masya Allah banget ya, seru banget. Kemudian kita lihat di sini tuh Abang, Masya Allah ini saat di Bintaro ya. Lat Bos, Abang semalam ke rumah Bintaro katanya tuh ya. Dan di situ Abang hafal banget nih sama boneka ini ya, katanya boneka babi. Ada komentar di sini, Masya Allah Abang main sama kakak Shaila dan kakak Alea, pengen banget ada vlognya karena itu ya. Aduh, Abang tuh mirip Shaila ya, Masya Allah Abang Alfati, gemes pokoknya ya, gemes banget ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Abang El selalu berikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita sekali lagi dukung AMKA, saksikan terus AMKA di RCTI dan di YouTube-nya, silahkan gas ke YouTube RCTI ya. Kemudian kita lihat di sini nih, itu kok Abang pegang Dimas, oh my god. Aduh, boneka itu bilang Dimas lagi, bu sabar bu, jangan terbawa emosi. Oke, kita doakan mudah-mudahan sekali lagi berkah barokah untuk keluarga Leslar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ada tamu juga di rumah Leslar ya. Masya Allah tuh, Masya Allah. Miss you all, Evan Bilar, ikut Panda syuting ya nak, dari pagi sehat selalu ya sayangku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada unggahan nih soal Abang El semalam ya. Masya Allah banget tuh, Abang El ikut temani Panda syuting ya, gemes banget Devian tuh. Masya Allah, cucu Pak Wowo ya, Abang tetap konsisten pokoknya ya. Wow, jadi cucu Pak Wowo katanya tuh, Masya Allah. Kemudian selanjutnya juga, nah, akhirnya setelah sekian lama bisa silaturahmi lagi sama Rizky Bilar dan Kak Lesti Kejora katanya itu ya. Nah ini juga kita lihat, Masya Allah, ini vitamin ternyata nih ya, pegang terus pokoknya jangan sampai dilepas. Pokoknya kita doakan terus mudah-mudahan berkah barokah selalu buat keluarga Les dan Lara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.